Yeah. Ya inilah aplikasi terakhir kita untuk padi Inpare 32 dengan pemberian monokalium fosfat dengan GA3 yang bertujuan untuk mempercepat dalam pengisian bulir agar bisa mentok sampai pangkal sehingga akan menambah bobot malai, bobot bulir. Dan pengambilan terakhir ini kita aplikasikan 10 hari menjelang disunat atau menjelang panen, dan tidak ada, saya kasih campuran insek tidak ada ya, soalnya tidak ada gangguan riama. Ya, inilah penampakan padi Inpare 32 saya untuk penampakan tengah ya.
penembakan di tengah-tengah kayak begini. Ya, tadi habis diajar nutrisi lagi ya. Untuk yang terakhir, untuk tetap fokus di pengisian bulir. Ini pucuknya pada kering-kering, mungkin over kemarin ya. Untuk takarannya saya lebihin memang. Malah ngefek di pucuk daunnya pada ini. Kering. Untuk takarannya kemarin saya kasih 2 kali lipat ini nutrisinya ini. Dengan adanya curah hujan. Takut kalau apa kekurangan nutrisi, saya naikkan separohnya. Tuh, malah pada ini. Seharusnya daunnya masih hijau ini, kalau ini biar untuk apa itu lebih maksimal dalam pengisiannya, dalam pengisian bulir. Tidak apa-apalah untuk apa tanam MT pertama ini, yang namanya juga tahap belajar, dan kita harus, kalau menurut saya itu harus selalu belajar, selalu belajar untuk pemaksimalan hasil panen dengan modal perawatan yang hemat dan bisa dapat hasil yang maksimal. Kalau menurut saya begitu, teman-teman. Mengingat pupuk harganya melambung tinggi, terkadang barangnya tidak ada. Terus ongkos perawatan juga mahal. Pembajakan. Terus dari tanam. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting ada tenaga untuk menanam. Dari ini belum panen. Tapi saya sudah nyari untuk MT kedua nanti, sudah dapat tanggalnya untuk tanam. Ya, kemudian lagi di MT kedua nanti dengan jenis yang sama mungkin. Impari 32. Ada yang kemarin ngasih saran sih untuk jenis lain ya. Tapi saya masih fokus di 32 ini, masih suka 32. Seharusnya sih ini saudara, per MT itu ganti jenis. Tapi ini gak apa-apalah untuk tahun ini. Saya tetap di 32. Ya, sekian dulu saudara-saudara. Untuk penyemprotan pagi ini dengan bulir yang di tengah kayak begini. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal sih nanti. Mudah-mudahan pas panen nanti saya bisa ambil gambarnya ya. Untuk keterangan dapat berapa kintal yang 32 ini. Satu kotak dengan luasan 1.500 atau berapa, saya kurang jelas ini. Saya baru tanam 2 kali ini. Meneruskan perjuangan orang tua ini. Ya oke, sekian dulu untuk saya belajar di sawah hari ini. Kalau ada kurang-kurang, tolong dikasih info supaya dalam pembelajaran saya ini bisa mendapatkan hasil tunas yang nyata di lapangan, bukan hanya sekedar teori. Gitu. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.